Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koil 89. Sesuai janji gue nih teman-teman, hari ini gue mau bagi-bagi hadiah. Tapi sebelum bagi-bagi hadiah, gue mau sedikit bercerita dan mengingatin teman-teman semuanya. Mengingatin, ngingetin lah bahasa Jermannya. Pasti semua penghobi koi mencari pakan yang bagus, harganya murah, tapi diproduksi oleh suatu perusahaan atau suatu vendor yang terpercaya. Ada nggak? Ada. Contoh, kalau lu nyari pakan lokal, inget ya, kan selalu bawel nih teman-teman, ada yang gua harus pakan impor, pakan impor. Pakan impor ada yang bagus, harganya mahal, dan tujuannya untuk apa dulu? Kalau lu masih pemula, tujuan lu nggak ikutan koi show, lu mau pelan-pelan, nggak mau growing fast, nguber untuk body ikan koi lu, tapi tetap gede, sehat juga, ya pakan lokal kayak jawabannya deh. Pakan impor soalnya mahal. Tapi kalau lu ikannya juga masih biasa-biasa aja, lu belum milih ikan lu dari sebuah petani atau penjual yang memang ikannya indukannya bagus, ya saran gue sih pakan lokal juga baik. Malah, gue mau disclaimer dikit. Berarti kalau ikannya lokal, biasa aja harus pakannya lokal. Sedangkan kalau ikannya bagus harus impor, enggak juga. Ini ada pakan mau ikan lokal ataupun biasa aja ataupun bagus sekalipun, tapi dengan pakan ini juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan, penampilan body besarnya maupun warna ikan koi lo. Hero. Kenapa Hero? Satu, Hero emang dibuat teman-teman dari sebuah perusahaan besar, emang yang produsen pakan hewan mungkin terbesar di Indonesia. CPP Tindo itu ngebuat pakan untuk ikan hias, untuk kucing dan lain-lain. Yang paling terkenal pakan mereka yang mereknya Hero ini. Pakan Hero adalah satu-satunya pakan premium sampai hari ini yang gue tahu. Pakan premium untuk ikan koi lokal harga terjangkau di Indonesia. Gue nggak tahu negara lain. Kalau dibilang satu-satunya kan, ada kok merek lain? Oh mungkin. Tapi yang paling pertama dan konsisten, kandungan dan juga packaging maupun hasilnya konsisten bagus, ya nggak naik turun, ya Hero. 1 kilo ini baik yang color maupun yang grow Rp75.000 harganya. Nggak tahu kalau di kota lu ada yang Rp80.000, ada yang Rp70.000, gue nggak mau tahu ya. Tapi harga normalnya sampai saat ini sih Rp75.000. Jangan-jangan tahun depan bakal naik. Namanya juga tahun baru. Iya. Nah, kalau ngomongin soal Hero, sekilas begini teman-teman. Hero ini ingat produksinya atau buatannya CPP Tindo dan merupakan premium produknya. Yang kedua, Hero itu merupakan produk lokal dengan harga terjangkau tapi udah memenuhi syarat untuk pertumbuhan ikan koi dan juga untuk mencerahkan ikan koi. Hero, untuk sekedar informasi teman-teman biar nggak lupa, ingat cuman punya 2 varian untuk pakan koinya yang mereka Hero ini, yaitu ada yang color expert untuk color untuk warna, ada yang growth untuk perkembangan ikan koi, pertumbuhan ikan koi, body development dan lain-lain. Lalu pada nanya nih Yan, Hero ini menyediakan berapa ukuran pelet? Hero ini menyediakan ukuran peletnya 2 macam, yaitu 2 mm dan 5 mm. Yang terakhir, Hero ini mengandung high protein. Proteinnya sangat tinggi, 40%. Jadi kalau lu mau ngasih makan hewan kepiaraan lu, standar yang paling gampang adalah kita mencari baik itu lokal produknya maupun interlokal, internasional, tapi dari perusahaan yang bonafit, yang tujuannya bukan keren-kerenan. Jadi hasilnya atau kandungannya adalah quality guarantee analysis. Jadi ya nggak cuma bilang fatnya 6% padahal 4%, proteinnya 47% padahal 30%. Suka bohong-bohong gitu kan? Iya. Nggak semuanya sih. Cuma kalau Hero ya guarantee analysis. Kalau dia nipu soalnya yang rugi perusahaannya. Hero konsisten banget menyediakan pakan untuk hewan peliharaan kita yang berkualitas premium. Nah untuk koinnya sekali lagi gue pakai Hero, pakaian harian gue. Nah berkenaan dengan itu, kembali ke topik. Menyambut 10.000 subscriber gue sesuai janji, gue akan membagi-bagikan banyak hadiah buat teman-teman penonton Koi 89 dan khususnya channel The Rians. Nah untuk yang Koi 89 yang hobikan koi, makasih udah nontonin, udah like, udah subscribe, dan yang pasti gue makasih juga nih buat lo yang udah doain gue umroh bareng keluarga.
jangan-jangan dalam waktu dekat gue sudah bisa umroh nih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih juga buat doa teman-teman. Mungkin udah banyak yang amin, amin. Di akhir video kan gue selalu apa ya, minta doain kita bisa umroh ya, sekeluarga. Tapi gak tahu, ini kan juga masih harapan ya. Semoga amin. Kalau iya berarti gara-gara doa-doa teman-teman semua. Langsung gue mau bagi-bagiin 10 buah, 10 pack pakan Hero, baik yang color maupun yang growth. Jadi totalnya 10 ya, untuk seluruh penghobi koi di Indonesia maupun yang di Lampung. Boleh, yang di Lampung juga boleh ikutan. Rulesnya, biar gue gak dibilang bohong dan gue fair, setelah video ini diupload, 10 orang atau 10 penonton yang jawab pertama dan benar pasti langsung gue menangin. Nanti pengumuman pemenangnya akan gue umumin di konten berikutnya dengan judul pemenang bagi-bagi hadiah pakan Hero. 10 orang tersebut akan gue umumin. Setelah gue umumin, teman-teman tolong komen, lalu DM Instagram gue, nama lu, alamat lu lengkap, sama nomor HP lu. Share keduanya, selain sudah kirim itu semua, tolong posting di Instagram lu bahwa terserah fotonya apa aja, mau foto ikan lu, mau foto lu, posting, ingat syaratnya, tulis. Udah posting foto, lu bilang, saya pemenang pakan Hero dari konten Koi 89 channel The Rians. Gue ulang ya, tapi tanpa ngomong. Cukup jelas? Lalu tag Instagram Rian Madia 89 di caption lu tersebut, dan tag 5 orang sahabat lu, keluarga lu yang ada di Instagram juga. Oke, cukup jelas? Kalau nggak jelas, boleh tanya di kolom komen bawah atau Instagram gue, Rian Madia 89. Tanya-tanya dulu boleh. Oke, 10 orang yang jawab pertama benar dan ngikutin syarat gue tadi. Jadi kalau lu benar jawab ya pertama kali, tapi lu nggak ikutin syarat gue tadi, sorry, susah ya, gue nggak akan menangin lo. Gue ngasih lu hadiah, lu juga harus ngasih bantuan ke gue. Oke, pertanyaan-pertanyaannya, kita mulai. CPP Tindo, pabriknya atau perusahaannya ada di provinsi mana? Gue kasih pilihan, Jawa Timur atau Nusa Tenggara Timur? Ini susah. CPP Tindo, pabriknya atau perusahaannya ada di provinsi mana? Gue kasih pilihan, Jawa Timur atau Nusa Tenggara Timur? Ini susah. Begitulah teman-teman, udah gue sebutin semuanya. Yang jawab pertama dan benar dan ikutin syarat gue, lu dapetin pakan Hero ini. Udah jawab, komen. Habis komen, jangan lupa follow Instagram gue. Lalu nungguin, kalau gue kabari menang, jangan lupa ntar syaratnya gimana. Sekarang udah deh, lo gak usah mikirin teknis cara laporan kalau menangnya, daripada pusing ya. Jawab aja 10 pertanyaan tadi, komen sekarang. Gue tunggu pemenangnya, gue kirim ke seluruh Indonesia, satu orang satu, gratis. Ciao! Yeah.
teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.